lagi teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang tanaman templan. Nah, ini saya memiliki salah satunya ya, templan hijau ya. Mungkin ini memang templan yang paling receh ibaratnya, tapi nggak kalah cantiknya. Saya suka sekali dengan tanaman ini, teman-teman. Tanaman ini mudah hidup, terus daunnya ini juga tebal. Ini sayangnya nggak saya taruh di dalam rumah, teman-teman. Kalau di dalam rumah kita mungkin bisa kita semprot, itu bisa mengkilat ini daunnya. Nah, sangat cantik sekali, dan cara penanamannya pun sangat mudah, teman-teman. Nah, coba saya tunjukkan di sini. Mungkin dia itu tinggal kita potong batangnya terus kita tancapkan saja. Cuma di tepan ini biasanya dari batang itu sudah muncul akarnya, teman-teman. Jadi kita mudah sekali untuk motong. Nah, lihat itu kan ada akar-akar kecil kan, teman-teman, bisa teman-teman lihat. Itu tinggal kita pilih aja mau dipotong di sebelah mana, terus kita tancapkan saja. Tanaman ini mudah hidup, teman-teman. Di kondisi panas dia bisa, asalkan ya enggak sepanjang hari dia terkena terik matahari, teman-teman. Kalau di tempat saya ini kebetulan dia terkenanya waktu sore saja, jadi dia cepat besar, cepat ini ada mulai tumbuh bunganya. Ini sudah saya potong berkali-kali, teman-teman. Dulu saya beli secara online, itu masih kecil sekali, mungkin nggak ada satu kilan dan hanya 3 daun mungkin. Setelah beberapa bulan udah saya potong juga, saya pupuk ya, dia cepat sekali ini, cepat sekali tumbuh lagi, malah semakin bercabang. Awalnya dulu kan nggak bercabang, teman-teman. Nah, seperti ini udah ada cabang baru ini. Terus di bawah ini juga ada bekas potongan saya, coba saya cari dulu. Nah, ini ada bekas potongan, mungkin nggak kelihatan ini ya. Nah, di dalam itu ada bekas, ada bekas potongan itu. Nah, bisa teman-teman lihat kan. Nah, itu ada bekas potongan saya, terus bercabangnya malah jadi 1, 2. Oke, selanjutnya saya tunjukkan saja cara memperbanyaknya. Oke, silakan teman-teman simak. Oke, teman-teman, di sini saya akan mulai memperbanyak tanaman teplan ini. Mungkin saya nanti akan saya potong di sini, teman-teman. Saya potong sini, ini juga sudah ada akar kecil-kecil. Jadi ini biar nggak terlalu tinggi juga, biar nyabang juga. Oke, langsung saja saya potong. Itu cuma butuh pisau, mudah sekali. Kita potong langsung saja di bagian sini. Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah saya potong. Ini daunnya bisa kita kurangi juga. Kita potong saja. Oke, kita potong pelan-pelan. Nah, seperti ini, teman-teman. Mungkin pucuknya ini kita buang juga. Nah, daunnya kita kurangi lagi satu, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Ini tinggal kita tancapkan saja di tanah. Mungkin tenggelam sampai ruas kedua ini, teman-teman ya. Nah, ini akar ini nanti masuk ke dalam tanah. Kita siapkan tanahnya dulu. Oke, ini langsung kita tancapkan saja, teman-teman. Ya, seperti ini. Terus kita taruh di tempat yang teduh. Oke, cukup simpel, mudah, seperti itu saja. Untuk bercocok tanam teplan, mungkin saya akan praktekkan satu lagi. Saya akan potong di sini lagi. Kok? Maaf, anak saya itu nakal. Ya, seperti ini kita kurangi daunnya dulu. Caranya sama ya, teman-teman, nggak ada yang berbeda. Potong pucuknya juga. Pucuk
gak enak. Ini bawah juga kita buang aja. Silakan jangan sampai putus akarnya teman-teman yang bawah ini ya. Siapkan pot lagi. Lagi seperti ini. Tanah yang kita pakai juga harus tanah yang gembur teman-teman nih, campuran. Ini kebetulan saya pakainya sekam, campuran pasir dan tanah terus pupuk kandang. Oke, langsung kita tandakan lagi saja. Ya, kita tekan sedikit. Oke, selesai. Tinggal kita simpan di tempat tepi. Oke, seperti itu tadi teman-teman tips saya untuk menanam teplan. Mungkin ini pun masih bisa diperbanyak sebetulnya, tapi mungkin kita cukup dulu. Mungkin teman-teman mau mencoba di rumah, silakan. Teplan ada jenisnya macam-macam, ada teplan kuning, merah. Nah, itu pun juga bagus untuk tanaman indoor. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.